I'm out of my head, out of my mind. If you let me, I'll be under your arms tonight. Yo, oke teman-teman, balik lagi bersama Budi di sini. Kali ini saya akan mengajarkan kalian ya bagaimana cara mengedit aplikasi VN lagi ya, yaitu memasukkan template ya, template teks yang banyak dipakai juga ya di TikTok. Nah, jadi kalian bisa memakai template apapun, teks apapun, yang penting backgroundnya itu warna hitam ya. Kalian bisa ngambil videonya juga dari TikTok, atau kalian bisa download video-video template yang ada di saya sediain di deskripsi ini ya. Oke, langsung aja. Jadi kalian yang kalian harus butuhkan itu aplikasi VN dan template-nya ya. Kalian bisa download template-nya itu di TikTok ataupun di deskripsi saya. Di sini saya hanya beberapa template saja ya. Kalau kalian mau lagu yang lain juga enggak apa-apa. Nah, di sini kalian pencet tanda plus seperti biasa, terus kalian new project ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dulu ya template mana yang ingin kalian masukin. Nah, di sini saya mau jelasin dulu. Kan di sini saya pakai kuasanya. Nah, di sini kan ada detikan ya 16 16. Nah, ini kalian nanti sesuaiin aja ya sama foto kalian. Nah, ini menit ke 22, maksudnya 22 detik ya, kalian aturnya nanti jadi 22 detik. Kalau yang ini 16 detik, kalau yang ini 24 detik ya, ukuran fotonya itu, durasi fotonya. Oke, jadi saya bakal masukin satu dulu ya. Kalian masukin fotonya dulu yang pertama-tama, habis itu kalian masukin template-nya ya. Nah, kalian pilih aja fotonya. Di sini saya bakal milih fotonya Alin aja. Nah, di sini kalian ke foto. Nah, kalian bisa pilih fotonya siapa aja, terserah kalian ya. Di sini saya pakai fotonya Alin. Nah, terus kalian pencet tanda biru ya. Nah, habis ini kalian watermarknya dihapus dulu ya, yang hitam ini kalian delete. Nah, untuk di durasinya ini ya, untuk di durasinya ini kalian bisa sesuaiin yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kalau emang durasinya 22 detik kalian sesuaiin aja. Nah, habis itu kalian bisa langsung pencet yang ini ya, yang ini. Masukin dulu video mentahannya ya. Nah, di sini kan tadi saya jelasin kalau di sini ada 22 detik, 16 detik. Nah, kalian pilih aja yang mana ya. Nah, di sini saya bakalan pakai yang 24 detik dulu, 24 detik yang ini. Nah, ini lagi processing ya. Nanti saya jelasin juga yang 16 detik. Ini sama aja ya. Untuk caranya itu sama aja. Kalian jadi cuma nyesuaiin detikannya aja. Nah, di sini kan baru 60 second ya. Kalian sesuaiin tadi, ingetin sampai 24 detik ya. Kalian panjangin aja. Panjangin. Ini baru 2 detik ya. Sampai 24 detik. Nah, 23, 24 ya di sini. Atau kalian bisa pencet trim, terus kalian sesuaiin jadi 24 detik ya. 24 detik. Nah, habis itu kalian sesuaiin aja ya. Kan di sini juga ada gitu ya detikannya. Nah, ini sesuaiin aja sama detikan yang di sini, 22 detik ya. 22,33.
kalian sesuaiin aja ya. Nah ini udah semua. Nah, kalau ada kelebihan kalian hapus aja. Nah habis itu kalian bisa pencet lagi untuk yang di video mentahannya. Habis itu kalian pencet fill ya, atau kalian bisa sesuaiin aja dulu seperti ini, atau kalian pencet fill. Nah habis itu kalian ke blending. Nah di sini kalian pilih yang lighting ya, lighting ataupun screen. Di sini saya menyarankan kalian pakai lighting aja, terus kalian checklist. Nah terus kalian kalau masukin lagunya, kalian bisa import dari videonya ya, jadi extract from video gitu ya, kalian tambahin. Terus kalian pilih extract from video dari templatenya itu. Nah terus kalian pilih yang tadi yang di extract from video. Nah kalian ganti aja namanya, terserah kalian. Terus kalian checklist. Nah terus kalian checklist lagi. Nah ini udah selesai deh. Jadinya kayak gini ya kalau untuk yang pertama ini. Ya pokoknya seperti itu. Kalau udah kalian export ya yang di atas kanan ini. Nah ini kalian resolusinya samain aja, ini medium ya. Kalau kalian mau high tinggal di ke kananin aja ya. Kalau udah kalian checklist ya. Nah di sini kita bakal ke template yang kedua ya. Nah untuk fotonya saya masih sama pakai yang ini. Kalian masukin yang kedua. Nah ini sebenarnya sama aja ya, kalian masukin lagi seperti biasa. Nah kalau udah kalian bisa sesuaiin lagi ya. Durasinya tadi kan 0,30 30 detik maksud saya, 35 detikan ya. Nah kalian checklist. Nah kalau ada seperti ini masih kurang ya, 36. Nah ini udah. Terus kalian bisa seperti tadi pencet video mentahannya, terus kalian ke fill, terus kalian ke blending ya, blending, terus kalian ganti screen ya, terus kalian checklist. Nah untuk lagunya kalian extract from video lagi ya, kalian pencet tanda plus, extract from video, terus kalian masukin, terserah kalian namain apa ya di sini. Nah terus kalian masukin, terus kalian checklist ya. Nah ini udah jadi ya untuk yang template yang kedua, sama aja. Kalau kalian mau tambahin menu zoomnya juga nggak apa-apa, di sini ada menu zoom. Menu zoom out juga nggak apa-apa ya, zoom in atau zoom out nggak apa-apa. Nah ini udah jadi, jadinya seperti ini. Nah jadinya kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk yang template-template lainnya juga sama aja ya. Nah ini saya bakalan export aja yang ini ya. Export, terus kalian pencet checklist ya. Oke jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa kalian like, subscribe, and comment. Thanks for watching. Bye bye.